Lah disuruh di prison dong. Ya iya, memang emang. Challenge mode kita kali ini guys. No hiding, no sanity, keep going. Eh gue udah satu deh. Gue udah satu per tiga. Oh, ini syaratnya random ya? Hah? Syaratnya random ya? Apa tuh random? Enggak. Itu no hiding, no sanity. Enggak, emang itu syaratnya. Emang itu syaratnya pak. No hiding. Oh teman, berarti sisanya normal ya? Oh tenang, ada satu lagi surprise buat Pak Jaki. Let's go. Apa tuh? Pak itu itunya karakternya ganti pak, jangan samaan. Ah siapa? Samaan lagi. Ah jangan pakai ini ya? Kemarin pakai ini mati dua kali. Ya. Siapa dikanya? Yo. Oke guys, kita akan bermain challenge mode, mode baru. Apakah bisa selamat? Ini ada misinya. Gotta go fast. Tuh. Tidak ada tempat sembunyi, sanity langsung nol. Nah, ini nerakanya neraka ini. Lagi ngeprank ini. Gue penasaran. Di prison lagi, aduh. Lihat videonya Insin gue nih. Paling dia udah bikin kan ya. Pasti lah. Iya, pasti kan. Pengen lihat bro. Lah kita kan hanya larinya kenceng loh. Hah? Ya larinya kenceng. Normal. Gua kenceng loh. Kenceng ya? Iya. Jalannya mah kenceng. Kan gua bilang kan lebih kenceng kan tuh. Oh. Iya kayaknya lebih kenceng kan. Oh iya. Iya. Hantu, ah, hantunya? Eh. Hantunya enggak tahu. Iya, lebih kenceng karena setan juga kenceng. bisa jadi kenceng. Lah. Sanity yang nol pak, baru masuk udah hunting, makanya gimana gak kenceng. Oh, recharge-nya 5 detik ya. Pak Jeki mau ini gak? Mau nyobain curse possession? Nah. Apa? Curse possession, curse item, mau nyobain gak? Tidak, sebelum keluar dari truk sebentar, ngadep sini semua. Mana? Saya buat thumbnail, sini. Ayo, Pak Dika ngantri pak. Saya ngempet, Pak Dika sini pak. Pak Dika sana pak. Kok di saya? Oh, kenapa iya. Di sini semua di depan sih? Kenapa di depan pemutar semua? Depan di situ, depan pintu keluar, ngadep saya. Oh. Sini. Nah, okay. Pak, belakangnya kasih gambar hantunya, Pak. Bentar. Background. Ini ngalah. Oh iya bentar. Nah, gini ya. Oke. Sekaligus saya mau ngasih tahu satu info buat Pak Jaki, tidak ada semastik Pak di sini. Let's go. Ayo, gas kan. Let's go. Kejutan. Let's go, aman. Aduh, gue nggak mau pertama, sumpah gue nggak mau masuk pertama. Apa yang masuk pertama nih kalau gitu nih? Pak Jaki dulu. Kan Pak Jaki biasa suka pakai semastik masuk pertama. Silakan Pak. Oh. Nah, gue masuk pertama dah. Langsung nganting dong. Enggak. Salah ini dia, salah buka pintu. Kalau hunting gua ngumpet sini duluan dah. Termai sih Mangkipo di mana Mangkipo? Pak, kita dapat di Sanimido, Pak. Sanimido bisa. Kita dapat Mirror. Oh. Enggak, apa sih? Bisa random juga di sini. Oh, bisa random juga. Oh, Sanity ya? Untung belum saya pakai. Untung belum dipakai. Mau pakai apaan? Akhirnya ada juga Mirror. Untung belum saya klik Mirror. Astaga. Iya. Untung belum saya klik. No hiding spot. Ya, tapi gue setidaknya ada satu tempat sih buat ngumpet. ada juga ternyata. Ada. Lebih tepatnya sih ngumpet di pojokan, pak. Kayak gini nih, pak. Contoh di sini nih. Pojokan sini nih. Pojokan lemari locker. Nah, ya sini. Itu aman. Oh, asal ditutup kan pintunya berarti? Asal lu nggak kelihatan aja di situ sih. Maksudnya nggak pas lagi lari ke sana. Iya. Pintu nggak usah ditutup nggak apa-apa. Karena percuma sih ditutup. Tumben, nol sanity belum hunting. Mungkin hantunya random. Oh, di manakah? Padi ke mana? Saya di sini. Ada suara. Oh. Ada suara. Di? Gak yakin sih. Betul ini breaker on off ya? Ini prison sini A apa B pak? Blok A apa B yang di sini? Ini yang sebelah kiri. Ini A deh. Ini A deh. Ini A ya. Eh, bentar. Ini A. Iya, A. Kanan sebelah kiri. Okay. Terus malam saya ya, panik tuh. Salah tuh. Gimana?
Wah, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Apa bukan di sel A ya? Coba kita ke sel B. Hunting. Ah, itu. Hunting. Coba iya. Coba perhatiin diam-diam suaranya. Dekat nggak apa masih jauh? Jauh sih, nggak ada yang sampai. Eh, datang dari sel A. Astaga, mati lah. ada yang mati. Yang berani benar. Dari sel A. Freezing. Di mana? Ini sini. Freezing. Ya. Tuh ada A. Foto. Tolong difoto. Udah difoto. Ada kabutnya. Ada embun-embun. Berarti sel A ya. Coba mana ini? Siapa yang bawa-bawa buku? Aduh, sekali hunting ternyata mendek. Ah, datang dari sel A. Ah, cabut. Oke, cepet banget. Cepet banget. Mati gua ini. Mati. Satu mati pasti. Cepet banget. Cepet banget Pak jalannya, Pak. Enggak ngerti gua. Gak ketahuan dong, aman tempat hiding spot saya. Gokil emang Pak Jenset lo. The best hiding spot. Pak Jeki di mana nih Pak Jeki? Saya punya Pak Jeki. Di mana? Harusnya saya mati loh itu. Untung dia sempat muter sekali dulu setannya anjir. Ghostnya di mana? Ghost roomnya? Ghost roomnya pas di sel A tengah-tengah. Masih anting. Eh masih anting. Masih. Tempatnya di mana Pak Jeki? Sama Pak Noel bareng. We are here. Jeki is here. Udah belum sih? Oh Pak Dika yang paling bahaya ini ngumpetnya. Pak Dika tuh paling bahaya. Saya di kamar mandi Pak. Iya. Wadidaw. Cuma pintu doang. Udah kayaknya. Paling bahaya. Soal tadi Nyonya mau pergi, saya tinggalin. Wah ini, parah sih. Ini pendengaran harus di... Pendengaran iya. Harus dipasang ini. Gua enggak denger tadi pintunya huntingnya. Tiba-tiba lu bilang udah dari A. Lah. Gua lari jauh sono. Ada ghost orb enggak, Pak? Enggak ada kali, Pak. Itu coba aja nih. Ada video clip. Duh, apa tuh? Ada hunting ya? Ada yang buka sel interaksi. Saya enggak buka sel. Sebelah kiri, daratan kiri. Daratan kiri tengah. Iya freezing. Oh ini freezing pak. Iya freezing. Freezing udah. Emang dari tadi freezing. Gak ada ghost orb. Ini dia nih resikonya adalah dia huntingnya bisa dari mana? Anjir nanti sebelah kita cabut. Mati gua. Backstep. Enggak ini siapa nih yang ini? Padika yang mati. Anjir. Saya lari ke itu. Aduh gimana nih anjir. Challenge-nya parah sumpah. Lah kok gue yang diincer anjir. Pak, coba gue lihat catatannya dia. Kita punya crucifix gak sih Pak? Gak ada Pak. Gak ada. Gak ada crucifix juga ya. What the fuck. Lupa gue kayaknya gak ada ya. Wah Pak. Mending ulang Pak. Ini udah bahaya Pak. Tebak aja. Ini sudah bahaya Pak. Bentar. Oh, bener lumayan lah. Saya mau ngintip Pak ada cermin. Gak bisa anjir. Malah jadi keresan. Ya, ya bodo amat. Di sini mah gua aman kalau di sini. Cari yang ambil. Anjir. Enggak masih di situ, cuma tadi bukan dari dalam yang A. Ini iya. Dekat lalu langsung pada itu pintu, nongkrong iya. Tadi. Dari pintu ini kan, pintu yang itu. Depannya iya. Karena dia depannya si blok A. Makanya gua enggak suka kalau dia freezingnya tuh di satu area hall gitu loh. Jadi dia bisa spawning satu hall gitu. Tadi di belakang saya itu, makanya saya langsung maju ke area depan sel A. Tapi Pak Dika, cermin pecahnya cermin. Tadi Pak Dika masih bisa selamat karena tadi setannya ngeliat saya. Cuma karena Pak Dika deket sama setannya di balik arah dia. Oh, setannya di belakang saya mah tadi, Pak. Deket sama iya. Saya malah, barengan sama kita. Lagi ngejar. Tadi kalau misalkan Anda seandainya larinya ke arah sel kanan, terus Anda ngumpet di balik tembok kecil tuh. Biasanya kan di sel ada temboknya kan, ada pintu sel sama tembok. Kalau Anda ngumpet di balik temboknya, walaupun tipis, biasanya setannya nggak ngelihat. Kalau itu tadi Bapak lakuin, mungkin dia ngejar saya. Hunting lagi tuh. Hunting. Video kamera bisa nge-glitch ya?
Bukan emang nggak glitch. Dari itu kan kalau kita lihat dari fan kan nggak glitch juga. Pak, di truk ada video cam nggak yang kepasang di situ? Ada. Ini depannya Pak Pandura nih badannya. Ya pasti bukan shade. Nggak mungkin diemen, harusnya ya, karena tadi Sanitino belum hunting-hunting. Baru dapat freezing. Freezing doang lagi. Di ruangan yang ada dots, nggak ada ghost rod, nggak ada dots. Makanya lu kayak mau nyoba spirit box, EMF kah, fingerprint, udah bahaya banget itu. Oh, iya. Ngetes udah segitu kan. Udah huntingnya kayak gini. Terus safety dia ini nggak ada yang dibawa juga. Ibarat kata naro barang video cam tapi enggak ini. Ya sudah. Barangnya taruh di situ semua dekat panduran loh. Oh, masih hunting. Gue tadi udah bawa tadi IMF sama itu gua. Oh, masih hunting, what the fuck. Iya, sama. Nah, pindah kayaknya enggak di sini masa. Di atas. Itu di atas dia setannya tuh, di atas. Oh, di atas. Oh iya. Saya ngeliatin kamera lain ada ghost orb enggak? Udah belum sih? Belum. Lama banget ya. Di atas mana dia? Speeding up. Ini speednya kencang ya. Cuma tadi pas ngejar orang tambah kencang apaan tuh berarti? Masa Revenant? Masa ya Revenant? Lama loh. Revenant? Tapi gak ada ghost orb loh. Gak ada ghost orb kan? Gak ada, ini saya lagi liatin nih. Aduh jadi bingung. Nah, kalau Revenant kan lambat. Nah, emang ngaruh kalau satunya tier 0 dia? Enggak sih. Kan lambat banget kalau lagi ngeliat orang. Apa di Moro ya? Nah itu. Nah, soalnya yang ngejar utama kali tuh. Huh? Yang ngejar lu selamat, si Pak Jensen selamat. Itu kencang banget. Kencang banget ya? Feedingnya parah itu tadi. Gua bilang emang buset kencang banget. Ini udah belum? Ini pas lagi dropping, ini udah sih. Udah kan? Udah. Saya... Soalnya itu lagi jalan-jalan hantunya. Kayak biasa aja, cepet cuma biasa. Aduh, apa nih? Saya menebak tidak ada ghost shop ya. Pintu. Loh, kok di sini kameranya? Orang sampai ke situ. Pintu ini. Yang ke-13, yang ke-13. 13. Iya. Berarti sebelahnya kali ini, Pak, nih. Iya. Aduh, ternyata kameranya enggak ngarah ke tengah ya. Alah, enggak. Tadi sempat ngarah ke sana. Ini juga kamera kan gitu. Siapa yang naruh? Udahlah, caranya malah kita yang ini nih. Kita cuma ngandelin, ibarat kata ngandelin apa namanya? Cuma ngandelin pacing doang. Ah, ada Pak Crucifix, ada tahu Crucifix, tapi ya taruh nyawa lagi. Kita enggak bawa di awal. Ya udahlah. Saya nebak Moroi aja dah. Saya juga deh. Sesuai intuisi Anda. Juga sih karena ambigu aja sih, cuma freezing doang. Hunting katanya Pak Andura speeding tadi pas lihat saya. Sanity kan nol. Moroi harusnya cepet kalau ngeliat Sanity nol. Ngejar orang dah pokoknya tadi. Kecuali ada Ghost Orb ya. Ghost Orb. Ini Moroi bener. Bener ya? Wih. Nice. Gokil, bener. Jadi semalam Pak Dika bilang itu. Ini kalau Pak Jensen bisa nih nebaknya. Bener. Nah iya. Gila. Emang analisis terbaik ini. Lol. Gila. Makanya gue bilang pas malam. Tapi itu Anuril kalau mereka gini pasti jago. Gila. Tapi ketebak karena Tuan. Tadi Pak Andura ngeliat setan dari belakang saya. Saya kan nggak mungkin ngeliat belakang. Waktu dibilang speeding securiga sih. Padahal sama Pandora dapat enggak satu jadi satu tuh? Iya, 2/3 malah gua. No. 2/3 gua. Mereka udah benar satu Pak kemarin. Oh. Pantes. Semalam udah debak benar satu nanti. Yang penting tuh beneran random ya? Enggak, equipment dari dia semuanya. Udah disiapin, Pak, udah. Dari game-nya udah. Mas. Astaga. Ini enggak ada yang sponsorin, Pak. Enggak ada. No sponsor. No sponsor. Oke, okay. Lebih parah dari custom ini kan. Custom enak. Reason lagi. Gila di sini tahu enggak? Fokusnya cuma ini doang, Pak, nebak setannya 3 kali dapat 3.000, Pak. Iya. Tapi kok enggak ketebak enggak kehitung ya? Enggak. Ya udah. Nah, itu dia. Nah, menurut lo? Crucifix.
Iya, lengkap anjir. Bawa dua. Mending kita masing-masing bawa, mending masing-masing bawa evidence. Jadi begitu dapat ruangan langsung taruh semua. Iya, oke. Okay. Ya, buku saya bawa buku dah. Saya bawa kamera. Gua spirit box dah, gua spirit box. Saya tuh CV sama buku. Saya bawa kamera, terus UV sama garam deh. UV ya. Enggak apa-apa Bapak, Anda kan bawa yang light stick kan? Iya. Saya bawa yang UV. Tadi saya kan saya sudah duluan nih masuk, mungkin ada yang bisa gantiin saya apa yang dulu. Sudah, gua aja. Gak mungkin kan langsung hunting di entrance. Semalam begitu Pak, dua kali. Semalam begitu, dua kali pas baru masuk langsung. Kayaknya setannya takut sama saya sini. Gayo. No hiding spot. Ada dua hiding spot. Pertama yang tadi yang gue tunjukin situ, satu lagi di sini nih. Ini, kam. Ini Pak, ruangan office yang kecil ini dibuka. Hunting. Tutup. Hunting. Ambil pojokan Pak, pojokan sini. Nah, oh. Ini aman. Itu Pak Dika. Sini, woi, woi. Mana? Ini hiding spot di sini nih. Ngapain di balik pintu? Gimana? Ini saya lagi sorot Anda pada. Masuk ke dalam ruangan sini, terus pojokan. Oh, nih, ruangan sini, pojokan sini nih. Ini juga hiding spot nih. Enggak apa-apa. Ada Pandora. Orang berempat di sini. Tapi jauh kayaknya ya? Jauh. Enggak ada langkah kakinya. Biar here. Coba gua buka pintu dulu deh. Biar ke nanti apa belum sih? Masih anting. Jauh. Di daerah sel kayaknya. Sel A ya? Udah. Ada yang mau nemenin gua itu ke lantai 2. Yo. Tuh. Sini nih. Naik tangga sini. Udah selesai. Ini video cam siapa? Video cam gue itu. Oh. Naik tangga sini dulu, Pak. Warnanya. Oh, iya deh. Enggak kelihatan pasti enggak bawa lampu. Gua bawa ya, Mas. Video cam kan paling enak ngeliat gelap-gelapan. Iya. Makanya saya bawa video cam. Pantas. Terus ditinggal begitu dihunting ya. Aduh goblok. Ada barang jatuh. Evidence. Ada antiviti nih di rumah gue. Anomali ya. Anting. Ah, anting. Enggak. Bentar, diem dah. Enggak ada di atas berarti. Aman. Enggak ada. Berarti antara sel A, sel B deh. Enggak ada di atas sini. Emang anting? Anting, tadi bunyi pintu. Hah? Ada yang bunyi pintu. Enggak, itu saya tuh buka pintu tadi. Ya ampun. Jong. Ini kita di daerah kafetaria ya. Jangan pisah-pisah loh. Itu Padik Pandoren mana? Iya, enggak anting. Oh iya. Itunya bisa apa sih? Cetakannya bisa. Nah, ini baru hunting. Anting anjir. Tempat di mana nih? Kayaknya gak di sini Pak, jauh. Gak ada di sini. Di sel ya? Ini kita di daerah kafetaria, bawahnya kafetaria nih. Dari sini juga gak kedengeran kan setannya? Enggak sih. Jauh banget berarti. Apa sel sel B ya? Oke. Pasti sel A sel B nih kayaknya nih. Pasti iya. Sih, kayaknya. Sel A sel B sih. Apa sel B sih ya? Turunnya di mana ya? Saya lupa lagi nih. Aku juga belum apa-apa kalau Kristen. Padahal kan sendiri tuh. Saya sendiri tempat yang heading spot tadi. Oh. Turun dulu Pak nih pada mau ngecek saya itu sel B. Gua mau cek gue sel A deh coba deh. Ini kita lagi hati di aja. Dekat. Oh, udah selesai. Nah, ini kalau lagi di sel A nih kita. Wah, saya lah mau ngumpetnya di mana nih? Toilet kalau misalkan terpaksa. Doa, Pak, andalkan doa. Set. Aduh, video game-nya enggak ada ya? Lah, di tadi siapa yang pegang? Aduh, di tinggal nol di atas. Nih, Pak, kalau terpaksa ngumpet di balik pintu sel kayak gini. Balik batu sini nih, balik tembok yang ini nih. Tembok kecil. Sometimes it works, sometimes it's not. Ya, gitulah. Ada chance lah. Better than nothing lah ya. Iya. Belum ada interaksi apa-apa. Aduh susah. Game pertama kita enak loh, huntingnya langsung ketahuan di mana. Breaker bisa di
Cetekin gak sih? Gak bisa. Gak bisa. Are you here? Ini ada. Are you nearby? Are you close? How old are you? Are you friendly? Are you friendly? Tegang guys. Tidak bisa berkata apa-apa saya. Tidak bisa berword-word. Ada suara gak sih? Gak ada. Gak ada suara apa? Interaksi ya? Sela, ada interaksi gak? Ini di Sela. Ini kita di Sela. BB. BB gak ada. Dah. Siapa di B? Pak Dika. Saya di... Jangan di itu, di kamar mandi yang itu. Kamar mandi dekat selfie. Itu suara apa itu tadi? What? Oh, gak tau, samar-samar antara suara di sini apa di rumah gua. Apa di sel B? Sel B anteng? Sel B anteng. Siapa di sel B? Saya, Pak Dika sendiri. Ada suara pintu tuh. Kok bisa kedengeran? Saya gak kedengeran loh. Iya makanya saya di atas ini. Gak ada ghost op. Gak ada freezing-freezingnya. Gak ada freezing-freezingan. Atau keren sih. Oh, Pak Dika. Gak ada ya. Gua. Wah di mana berarti? Apa di atas? Maksudnya di atas ininya nih yang saya atau TV? Harusnya ada interaksi atau pas hunting lah ya. Wah gak ada interaksi apa apa loh. Hati-hati aja nih udah agak lama nih. Makanya. Biasanya tiba-tiba hunting soalnya. Gimana ya? Hanteng banget dia. Gimana Ria? Jauh gak ketemu. Sel B, so far so good. So far. Ini so kita lagi di B nih. Di lotengnya juga enggak, di atasnya juga everything is fine. Belum hunting. Ini enggak ya di library enggak ya? Coba. Yang dekat-dekat sini nih. Ini apa bukan apa? Tumben enggak hunting-hunting. Oh, library yang satu lagi ya? Ini ya? Nah. Mana sih? Ini nih. Oh, ini library juga bisa buat hiding spot sih. Pojokan sih. Iya. Ada kan itu di rak nih. Yeah. Rak belakang. Doa doang sih di sini. Waduh. Wah, sumpah. Wah. Gak ada suara apa-apa. Gak ada suaranya ya? Wah, kira dicari malah begini ya? Ini takut sama Pak Jensen nih, bener. Le. Coba kita coba andalin kamera yang di mobil, CCTV. Mata ada ghost rock. Bentar. Coba gua bawa video cam deh, kayaknya enggak bisa ngandelin ini, enggak bisa ngandelin UV. Habis dia enggak megang apa. Merasa bodoh sih megang UV. Hunting? Hmm? Hunting. Ada hunting, suara? Hunting. Ada suara enggak dari mana? Enggak dengar gue. Enggak. Coba dengerin deh suara dari sel dari kiri apa kan. Yang di sel B siapa? Saya Pak. Oh. Sel B aman terkendali. Kalau hunting ya. Udah bisa cetak. Berarti di CLB enggak ada, Pak? Enggak ada. Apa kemungkinan di CLB? Coba cek ini dulu lah. Lah dari CCTV dah. Iya, CCTV dulu. Saya mau bawa video cam sama gila tuh. Parah benar. Nih, Pak, mau minum enggak, Pak? Minum ginian. Tentu enggak bisa nambah. Ah, tuh Pak. Nah, tuh siapa tuh megang video cam tuh? Halo. Saya, Pak. Pak Dika. Halo. Ya halo. Anjay. Nah, halo ini ya nih siapa? Ah, tuh gosok tuh. Ada di lantai atas. Tuh kan di atas kan? Di atas. Selatan. Apa B? Di atas kan. Ah, apa B? Nah, kurang tahu dah. Cam 5. Cam 5 di mana tuh? Kayaknya A. Cam 5. A kayaknya A. Kayaknya A. Tuh, Pak. Tuh, Pak, lihat tuh. Tuh.
ke kiri atas dekat tempat penyeberangan kamar nomor 2 ke Berarti di belakang. kanan. Kalau kita masuk dari kanan ke kanan, ya kan? Coba saya Ini cek di bukan? website. Ini dari Maaf, ini pintu masuk kan? masuk Berarti di masuknya kiri mana kan? sih? Masuknya yang dekat kita ini apa yang Iya, jauh sana? dari sini, dari kita kan? Oh, ini yang dekat ini, berarti Iya, kiri. itu kiri ya. Oh, camp 5 di blok A. Oke, benar. Di blok A Kosong gua. loh Pak, ada kemungkinan bensin Pak, hati-hati ya. Eh, gua dong kalau bensin. Oke, Cukup. kita sudah tahu lokasinya di Terus di atas, berarti bawah pantas yang gak ada suaranya. kurang Terus evidence. iya kan gua bilang di atas yang itu. Tolong krusifiknya ditaro langsung. Kayaknya 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 hallway depan sel deh. Tuh, pindah lagi gua shopnya. Hah? Gua shop pindah lagi. Kemana? Tetap di atas, cuman di jalanan itu. Saya menuju blok A. Saya juga OTW. Saya juga. Dapat mirror ya? Oh, bukan ini. Are you here? Ngomong sama siapa, Pak? Are you friendly? Itu Can you give us a sign? Can you give us a sign? Jadi ya, kelihatan dari sini langsung gue sope. Oh iya tuh gue sope. Berarti dia spawning dari atas ya. Kalau dari atas enak sih, kita masih bisa kabur jauh. Asal nggak spawn di bawah aja. Iya, di atas paling pojok nih. Ruangan pojok. Ya, di atas kan. Are you here? Are you friendly? Kayak kejauhan. Can you give us a sign? Can you give us a sign? Hunting. Hah? Hunting, hunting, hunting. Hunting. Ada suaranya, suaranya, suara, ada suaranya. Aduh, ngos-ngosan. Waduh, 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 waduh. Ngosan. Waduh, 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 waduh. Saya ngumpet tempat monitor kasih tahu. Hah. Di mana sih? Saya enggak tahu. Saya telat nih kayaknya nih. Tuh, mati. Ada lampu senter tuh. Ah, setan ngeliat saya, Pak. Sorry. Aman. For now is safe. Mati saya, Pak. Ya. Nah, enggak apa-apa. Saya bisa bantuin dari dunia lain. Dunia lain di Sekai. Ya. Aduh. Tadi saya mau ngetes di ini tapi saya kelupaan, mau ngetes di tangga. Tadi kau ngumpet di mana? Saya di ruangan ini. Aman ya? Aman. Dah. Nah, kalau tutup ini pinnya tutup enggak tadi? Pas lagi ganti. Enggak. Enggak. Silakan. Mumpung. Yuk, yuk, yuk. Are you here? Masih ada waktu. Are you friendly? Di atas kan? Iya, iya, di atas. Wah, mana dia video ek ya? Video cam ya? Video cam di pintu masuk sebelah kanan, Pak. Pintu masuk di sel kanan. Pintu masuk ada sel kanan, ada video cam. Gelap, Pak. Nah, itu. Itu di ruangan itu tuh. Sebelah kanan Anda. Nah, itu ini, video nenek, cam. Nenek, nenek, nenek. Nah, nggak kelihatan. Ini. Oh iya, itu dia. Nah, ini satu eviden lagi nih setidaknya. Ayo maju. Nah, ini video cam. Iya tuh video cam gue ketinggalan. Gelap ya. Berarti saya terangin aja tuh nggak pantar di offset. Ini lagi saya pantau. Oh, kebakar, Pak. Hah? Ah, fingerprint here. Nice, fingerprint. Fingerprint. Foto-foto, enggak ada foto. 20 detik ya, 20 detik ya. 20 detik, 20 detik. Sini. Are you here? Are you nearby? Are you friendly? Are you friendly? How old are you? Are you friendly? Video camnya arahin aja ke dots. Sometimes kalau bisa kan ini. Takut. Siap. Hati-hati. Udah mau 20 detik, saya mau ambil yang lain. Ambil crucifix lagi saya. Crucifix habis. Langsung kebakar sekali loh. Dua kali udah. Hah? Udah dua kali. Loh, habis tuh. Bentar, saya masih fresh loh crucifix saya loh. Crucifixnya pecah, hancur musnah. Tuh bensin kebake lagi. Bensin hantu kebake. Aduh. Ada animasinya dong crucifixnya kebakar. Iya, yeah, kan saya bilang tuh. Kebakar. Ya, saya lagi pegang, tiba-tiba jatuh. Oh, karena kebakar kepanasan dilempar jadinya.
Ya juga sih. Saya ada taruh buku di situ tuh. Bansi hantu obake. Iya, kayaknya bukan hantu. Gua ada bikin coba. Saya belum. Ya, MF berapa tadi? Ini saya. MF 5 ya? Belum ada. Enggak ada buah MF. Fingerprint. Aduh, MF tadi itu. Fingerprint. Oh, fingerprint ya? Iya. Hunting. Hunting. Huntingnya dari pas di tempat dots. Itu dia tadi saya lagi pegang krusifik di tangga baru nyampe naik. Ke mana masuk Pak? Masuk kantor sini, Pak. Masuk kantor, Pak. Saya di sepertinya bukan hantu. Iya, emang bukan hantu. Obake ya? I don't know. Ya, bensin obake. Mau tes bensin? Ada korban satu orang. Korban itu, Bang. Tumbal. Pelan sih jalannya. Kita nggak tahu urutannya sih siapa yang tadi nemuin yang masuk ke atas duluan. Ya saya. Sa- yang ke atas duluan saya, ya, Pak. Iya, Pak Dika. Pak Dika ke atas ya. Pak Dika. Obake kayak obake. Pak Dika ke atas mati. Duluan. Mm-hmm. Tapi saya diincer. Mati saya dibunuh. Berarti bukan bensin dong. Bukan. Bisa jadi kalau begitu prosesnya. Saya enggak sampai ke atas sih tadi pertama. Saya juga bingung nih, maksudnya di, kalau di masih di bawah dihitung enggak sama dia? Soalnya tadi yang ke aduluan saya duluan di bawah. Obake bensin, obake bensin. Fingerprint-nya gimana Pak bentuknya? Di sel ya? Di sel soalnya. Jadi enggak kelihatan semua telapak tangan gitu. Oh, I see. Tapi Pak Dika enggak juga kan tadi? Hah? Enggak juga kan fingerprint. Hunting gua baru seru mau keluar loh. Lap lagi. Udah di pintu lagi. Naik ke lantai 2 aja apa enggak nyampe situ kok dia harusnya. Dia juga di situ-situ aja antingnya, enggak jauh-jauh. Aduh, lagi muter-muter tuh. Nah, iya. Saya pilih obake aja dah. Bagaimana enggak mati? Sekarang pola pattern-nya cekin sel dong. Sel kiri rata dicekin. Tadi enggak ya? Obake kayaknya sini. Open door. Biasa coba pikir obake. Obake aja udahlah. Let me out, let me out. Nebak. Let me out. Aduh masih antik. Oh udah. Udah. Yo. Takut. Mana Pandura? Masih di itu dalam tadi di kantor. Tadi dots-nya udah diarahin pakai video cam kan? Ada. Nah, coba cek udah. Di truk deh. Cek video tadi, apa kalau enggak ada dots ya udah obake. Tadi udah saya cek belum ada sih. Coba tunggu sekitar 30 detik. Perhatikan baik-baik, tidak ada dots ya sudah. Nah. Secara emang IMF enggak ada yang ngecek kan? Enggak ada kesempatan. Wah, anting. Aduh. Siapa di dalam? Keluar. Saya doang. Oh. Jauh Pak, nggak bakalan kesini juga. Dia cek satu-satu sel. Iya, nggak pernah keluar dari sel A selama dia nggak ngejar. Yang penting aku buka pelan-pelan anjir. Ngebaknya, serius. Ngebak, tapi nggak bisa keluar gue. Ngebak nanti. Di saya malah. Di luar kayak saya kayak. Kayak saya dong, bisa tembus pintu. Nah, turun deh tuh, baru turun tuh. Ayo udah. Ini nih, saya bisa ngeliat ini nih, Pak Jeki nih. Hah? Saya bisa ngeliat Pak Jeki. Oh. Tangan anda tembus. Iya. Oke, let's go. Belum kah? Oh, Pak Jeki tuh. Dah. Yuk. Gak ada dosa kan? Gak ada. Ya sudah. Go. Oh, Baki. Wih, gila saya ngambang, Pak. Tadi pas saya berdiri di besi yang mau dinaikin itu sama truknya ke bawah, saya ke atas. Kira mau dijemput sama dia, mau dibawa ke surga saya. Obake bener. Nice. Obake nice. Kalau saya udah. Wih, udah 3 dong, Pak. 3/3 dong. Satu lagi. 3.000 langsung. Satu lagi, nice. Pak Noir. Udah dapat gua 3.000. Pak Dika udah dapat 3.000, Pak. Udah. Pasti udah lah, kalian berdua barengan.
Masa enggak beda? Enggak. Enggak apa dikamati. Tapi dapat juga kan. Aduh. Jalan smooth emang paling parah. Insanity. Wah, gila banget emang bener-bener. Okay. Canggih. Yeah. Jauh loh, Pak. Dari huruf P ke I. Pisaniti. Yeah. Oke, Pisaniti. Kan saya belum tahu. Pak Jiki penasaran dengan fitur-fitur baru. Ya, enggak apa-apa, Pak. Habis ini deh. Habis ini kita kalau udah nampak bener kan ya. Kan saya bilang parah kenapa jadi larinya ke I. Saya denger itu, Pak. Yo, siapin saya dari sebuah Pacific 1 sama Dots. Tunggu, bareng kaya bareng. Bawa lampu juga. Enggak ngaruh, Pak. Nanti. Siapa dalam? Panoir. Iya. Kita Panoir sedang ingin menggunakan skill pendengaran. Iya. Jauh ya? Jauh. Apa di atas lagi jangan. Udah belum sih? Belum. Gua enggak dengar apa-apa lah, gua di cell B. Ya berarti kalau nggak di atas di second floor atau di cell A. Masih anting. Masih. Di cell B, cell B aman. Oh B beneran. Ya. Ya. Saya mau bilang aman. Masih anting ya? Udah enggak? Oh kampus. Udah taruh. Tapi nggak mati kan? Nggak mati kan? Enggak. B. Tadi kan mana? Saya di. Cell B, Pak. Anjay, tapi dari pojok. Oh, lah pintu samping ya? Heeh. Di mana pintu samping? Yang dari kantor. Oh. Kanan. Dari cell B. Iya, tapi enggak tahu tadi munculnya saya lihatnya dari ujung lari. Pak Dika, BTW yang bug di tangga masih ada apa udah dibenerin? Bug yang di tangga, yang di sana middle. Enggak, tangga ini. Tangga. Enggak tahu. Saya. Hunting. Aduh, anjir. Udah saya tes deh bug-nya masih ada apa enggak. Saya mencoba cara panwir di balik batu dari atas, sel ini. Dari atas. Mungkin sambil saya mati, atas, Pak. Di atas. Saya lagi di tangga. Saya mau coba bug-nya. Mati nggak bisa, udah dibenerin. Waduh. Saya lagi nyobain bug-nya di tangga, ternyata udah dibenerin. Sial. Ya, mati dong, Pak. Mati. Tapi gua udah tahu lokasinya. Lokasinya atas. Cell B atas. Kalau dari pintu masuk berarti dia di atas sebelah kanan. Kanan. Dari gua. Oh, kanan. Apa enggak kelihatan dari sini? Nah, ini ada barang jatuh tuh dijatuhin. Oh, udah selesai ini. Kalian di mana? Udah selesai, kan saya mati. Hunting. Nah, ampun. Hunting lagi. Hunting. Pintunya mana? Bocil. Tapi di atas dia. Di sel yang kasurnya kebalik. Lo ada apa aja yang kita nyata. Gua kira mayat depan mobil. Oh, karena tangganya dibikin lebih kecil ya, pantesan. Karena apa? Nggak, tangga prison ini kayaknya ini lebih kecil. Oh. Aduh. Pintunya. Nggak, gue nyoba dahan. Oh. Kayaknya kebanyakan eksperimen kayaknya hari ini. Di atas, di sebelah mana, Pak? Atas sebelah kanan, kalau dari sebelah pintu kanan. Masuk, ke kanan masuk. Nggak, soalnya yang lihat aja di bak udah langsung bener di sama dia. Iya, ada yang di sini rupanya. Udah belum? Belum. Oh, udah. Nah, udah. Udah ya? Nah. Oh, ya langsung. Saya bawa krusifik. Naik ke atas. Kalau naik ke atas berarti sebelah kiri. Ada apa yang penyeberangan kan? Iya. Nah, yang penyeberangan itu begitu nyebrang langsung ketemu. Waduh, setan.
harus hidden body. Yoi. Kirinya kemana? Ini gimana? Begitu nyebrang langsung ketemu ruangannya pas di tem. Oh. Nah, tuh terus yang ada kasur kebalik. Nah, di situ. Nah, di situ sudah. Enggak ada ghost orb. Taruh crucifix-mu, nah. Taruh. Sudah. Ghost-nya enggak ada. Sudah start rodots. Udah bawa lagi evidence lain deh. Yang penting di backstep Pak Dika dari belakang. Dia enggak muncul dari dalam ruangan tapi di luar ruangan. Sebenarnya udah pasang inilah. Nanti crucifix-nya kan bawa satu lagi. Jadi satu taruh dalam ruangan, satu lagi taruh luar. Hunting lagi. Ya ampun. Nah, sekarang huntingnya dari sini dong, pindah. Dua spot ini ya, harus naruh evidence-nya. Taruh di mana satu lagi crucifix-nya? Crucifix-nya taruh di jembatan penyeberangannya. Ini enggak kebakar nih crucifix-nya di dalam ruangan ini. Iya, karena tadi dia huntingnya sekarang dari sini nih, deket video cam yang satu lagi. Waduh. Waduh, kacau. Pindah-pindah huntingnya. Saya taruh crucifix loh. Iya, crucifix-nya bersatu. Jaraknya kan diameternya cuma berapa meter doang. 1 meter, 2 meter sih lupa saya crucifix. 2 meteran lah ya. Apaan evidence saya anjir. Enggak dapat apa-apa, dah udah. Dah. Aduh. Let's go. Saya cek dulu. Kebelas. Kok ada pintu geser. Kok kok interak gitu sih video camnya? Lah gue. Hah? Hunting ya? Hunting. Iya. Loh, dari Pak. Tolong, tolong. Lebih. Oh, saya DC. Pantesan tiba-tiba ya. Tadi ada kayak. Aduh, satu evidence pun enggak dapat ya. Bingung saya ini. Enggak ada gosong, enggak ada dots lo. Gue lift dulu. Tidak ada dots. Tidak ada ghost orb. Kalau dilihat dari bentukannya sepertinya karena tadi rame-rame dia masih hunting, bukan shade, bukan phantom, bukan ya, revenant, bukan raiju, bukan hantu. Bentar dulu, mana sih? Bukan Diogen ya. Diogen. Bukan Taye. Bahasa enggak ada ya? Enggak ada. Aduh, pusing, pusing. Oke, sudah. Aduh, hunting lagi. Bukan Benshi. Baru keluar. Hunting lagi deh. Enggak nyampe sih. Gue baru keluar. Dia hunting lagi. Oh. Baru keluar ini. Lah, kok gitu? Hunting? Iya. Mau lagi hunting? Gue baru keluar pintu. Iya, serius. Gak ada setannya di sini. Lah, gak ada, gak ada. Apakah twins? Gak ada setannya. Serius, itu ke kunci tadi. Gue baru keluar ke kunci terus ya. Oh, terus sekarang masih hunting gak? Coba bentar. Enggak ya? Udah kebuka. Oh, kirain hunting. Soalnya gak ada. Berarti event ya? Event berarti. Event. Eventnya tinggi loh, eventnya 10 bisa. Hah, 10? Serius? Emang kelihatan 10? Monitornya? Lihat ada aktivitas kan cuma sanity doang yang pecah. Oh. Event 10 loh. Apaan tuh yang bisa spike parah? Event 10. Event emang rata-rata tinggi sih. Coba pas lagi enggak event tinggi juga enggak gitu. 2 2 3 2 3 tuh kalau biasa. Cuma pas event yang doang. Tadi iya tadi pas event gua itu 10 tuh yang gua bilang ketutup. Gua keluar tutup itu 10.
Sulit ya. Sulit emang ini. Jadi ghost writing, aduh spirit box pak, ayo pak. Wah, set. Bakal jatuh korban lagi ini. Aduh. Nah, gak apa-apa, guys kan setidaknya bisa dapat satu evidence gitu loh. Iya dengan ini. Satu. Anting. Anting lagi tuh. Enggak sih, nggak bakal kesini. What? Eh? Dari mana tuh? Ya, pasti dari B. Seperti biasa. Oh, sebelum nyebrang tuh dia tadi kayaknya. Di dalam B, Pak, masih ya? Masih. Dilihatin. Masih ya? Masih. Oh, aduh, tuh. Yang kelima. Garpu, masih garpu jatuh. Di atas. Dia ada activity tuh kayaknya. Iya, di atas. Iya, nggak ada ghost rock. Menurut saya ada kutip. Suaranya berubah. Masih anting nggak? Masih. Aku mau naruh ini, plating sama crucifix. Pak Jaki bawa apa? Hah? Di mobil, Pak Jaki di mobil. Jaki lihat CCTV. Pak, kata ya? Kata subscriber jalan dong pak gitu, katanya mau lihat setannya langsung depan-depanan gitu. Oh udah kelihatan bocah ngerangkak tadi. Katanya minta lebih dekat lagi biar kerasa gitu. Di mana masih ada nggak Pak Jaki? Coba udah enggak kerap kudip. Oh, di mana-mana yang bawa evidence dua orang biar saya yang mantau. Kan saya setannya ini, dua orang malah setannya. Saya sama Pak Dika. Oh ya Pak Dika udah luar. Jauh banget lagi tangganya. Itu dia yang malas ya jauh. Ah tadi das, ah tadi das spawn di situ pak. Pak di situ pak, video camnya satu lagi. Aduh. Oh tadi nggak ada. Tolong. belum. Takut. Siaman. Oh dia pindah sekarang dekat-dekat video camnya satu lagi. Ini barusan dia geser pintu. Video kamu satu lagi mana? Pak Jaki lihat dah total activity berapa sekarang? Sempat. Ini lagi 3 stabil. 3 stabil. Ya, ada 5 atau 6? Tadi sempat ke 4. Enggak 5 sama 6 ya? Turun ke 1. Turun ke 0. Harusnya bukan IMF. Harusnya. Karena dia gerakin tadi pintu 2 apa 3 kali. Activity masih kecil ya. Kabur. Oke, kita sudah mendapatkan foto dead body dua orang. Hunting. Give me evidence. Set dah. Di atas sih. Ini udah masih di atas. Gak ada evidence sama sekali jadinya. Gimana? Freezing. Oh, bukunya terlalu dekat ya. Ya. Udah nih, Pak Dika udah siap belum, Pak? Siap. Oke. Kalau enggak ini tebak aja, Pak. Ntar kita langsung lanjut game selanjutnya kalau salah nebak. Oke. Tadi ya, kemungkinan enggak ya kalau kok. Masih anting. Kalau enggak ada IMF yang pasti bukan. Kayaknya enggak demon. Yang paling pasti bukan phantom. Karena pada saat hunting dia masih kelihatan wujudnya lebih cepat. Revenant bukan, hantu bukan, Diogen bukan, Tai bukan, Moroi juga bukan. Apa ya? Antara menurut saya. Menurut saya antara mungkinan poltergeist mare demon. Tapi barangnya dikit sih ya buat Diogen. Yokai belum dikit demon sih. Demon crucifix-nya enggak kebakar tapi. Tadi hancur bukan? Enggak ya? Enggak. Itu game sebelumnya ya? Iya. Emang Anda taruh crucifix di mana? Tuh di tempat nyebrang satu tuh. Kalau saya taruhnya di kamar di ruangan Nono. Cuma satu ya saya lihat crucifix-nya. Di itu yang kasur kebalik kayak saya taruh situ satu. Iya, situ satu. Udah enggak ada lagi. Ya. Itu di pas mau nyebrang ada satu. Pas mau nyebrang enggak ada, Pak. Buku ya. Adanya. Hah? Oh ada. Oh berarti bukan demon ya. Saya kan demon udah dimakan ya tadi tuh. Iya. Oh, we got voodoo doll.
sama sekali nggak membantu. Aduh. Masuk tusuk semua dong. Tusuk semua gue dulu. Hati-hati pak, lo bisa tahu lokasinya kan biasa pak. Waduh. Masih di sel, masih di sel. Apa ya? Nanti kayak yang pasti ini bukan gosok, bukan gosok ini. Gak ada gosok ya? Gak ada sama sekali. Gak dari CCTV prison juga gak ada gosoknya. Tadi ada yang kekejar, berasa gak? Siapa yang kekejar tadi? Siapa itu ini? Padika dong. Tadi pas dikejar, yeah. Dia speeding gak? Ngerasa denger speednya kenceng gak? Atau sama aja? Normal? Sama aja sih pak. Antara poltergeist more lagi dong. Saya kejebak. Andre bisa juga loh. Nah, antara poltergeist more kalau enggak ada ghost apa IMF. Dari CCTV prison sih enggak ada ghost terbang. Udah. Saya nebak. Anting lagi ya? Iya, saya nembak poltergeist aja lah. Oh iya, poltergeist mimik doang ya? Poltergeist iya, mimik. Iya. Mimik udah bingung, mimik bisa jadi apa aja soalnya. Oh, bisa mimik dan efek. Masa anting anjir. Persan soalnya. Kalau mimik tanpa evidence susah. Tapi enggak ada ghost orb kan, harusnya enggak bukan mimik. Kalau enggak ada ghost orb. Demon juga harus pakai ghost orb kan? Aduh. Pakai ghost orb, pakai fingerprint ya sama. Aduh, masih hunting, masih hunting. Let me out, let me out. Ah, ini mah benar-benar no evidence. Berasal. Benar-benar emang disuruh tebak. Insting doang. Udah pak. Ya udah. Ini nebak Walter guys aja deh. Kalau Phantom nggak mungkin sih, udah pasti Phantom nggak mungkin, Diogen nggak mungkin, Mimic nggak mungkin karena tidak ada Ghost Orb. Oh, udah boleh. Loleh. Moroi karena nggak sih. Oh, kita coba 1, 2, 3. Bisa. Tapi Yokai belum ketebak. Yokai belum ketebak apa enggak? 1, 2, 3 ketebak nggak? Apa tuh ketebak? Antunya. Oh. Demon. Ah. Waduh, benar guys. Dia krisifik gak kemakan sama dia lu. Curiga gue tadi antara kenapa gue curiga demon? Karena ketika masuk pertama kali dia langsung hunting. Abis itu jeda huntingnya tuh cepet. Saya curiga. Agresif demon. Ya? Iya, agresif. Saya curiga tadi antara demon mare polter guys. Tapi aduh. Kenapa tadi saya nggak agak ragu kenapa harus demon? Soalnya tadi dia huntingnya nggak di tempat crucifixnya pak, pindah dia. Harusnya ya nggak dapet dong. Nggak apa-apa. Iya nah, masih satu bisa lagi. Sekali lagi, tes lagi, lanjut masih bisa one game kelar kali. Kalau ketemu sakit saya nih. Sakit per. Pak Dika mana? Pak Dika masuk lah. Apaan rumah? Masih sama kok kodenya. Sakit perut saya. Apa sih namanya? Kalian bertiga dulu lah, kalau enggak ada masuk aja pak. Tetap di dalam. Oh yaudah. Iya, masuk aja masuk okay, di mobil. Oke. Okay. Masih 478-479 pak. 478. Oh, Tisa ready dulu nih. Iya, ntar dulu nunggu Pak Dika masuk dulu. Kalau Pak Dika nggak masuk, anda nggak usah ke toilet. Sudah tuh. Wow. Mana? Challenge mode. Ready up saya ketutupan sama Pak Dika. Ready. Minggir. Di escape dulu pak, escape langsung di space. Escape kan keluar tuh jadi sepeda space. Nah berarti. Silakan pak. Tunggu ya, silakan. Ya. Itu aja pak, toilet di situ banyak di prison. Heran harus jaga lama. Bisa jaga kompromi perut. Di prison banyak toilet juga. Cabe mulu sih. Ya oke guys. Pak Jeki sedang panggilan alam. Gak ada yang ini soalnya buat nyari evidence, maksudnya jarak yang aman buat nyari anaro atau ini nyari pas iya. Lagi nyari susah sih. Iya yeah, susah kan. Kayaknya lebih alangkah baiknya kita lihat dulu di video cam apakah ada ghost orb. Iya juga sebelum kita masuk coba ditolong dicek kan. Yeah. Ada ghost orb tuh ya yeah, di kiri. Kiri di ini di A berarti di A. Di A kiri ya. Kiri si kiri A ya. Di A. A sebelah kiri atas lagi tuh. A sebelah kiri. Lama, situ lagi. Enggak ini lagi-lagi ini pak lagi hilang gua sampai. Ntar di kiri ada. Tunggunya tuh kiri tuh. Kiri. Oke. Kiri ada kiri. Kiri atas. Oh. Ya. Saya langsung bawa dua crucifix.
Tolong yang lainnya bawa langsung evidence aja, langsung kita taruh semua set. Berarti di atas dong dia? Iya, di atas. Iya. Nah, pojokan tuh, ruangan pojok. Gue IMF, finger, IMF UV sama ini. Book. Pak Dika bawa apa? Saya kamera, buku, Pencil box sama ya, sama ini yang dot. Buku nggak usah, berarti buku kan udah salah satu kan. Bawa spirit box sih. Biar langsung kita ada. Ya, kita tes semua. Oke. Oke. Ini nggak bawa. Tanda. Saya kelupaan satu. Waduh, bawa garam deh. Kiri atas. Mau ditutup lagi, Pak. Oh, gimana sih? Oh, ke sini bukanya. Udah dibuka, ditutup lagi. Gua enggak tahu arah bukanya. Ya baca doa dulu yuk. Atas ya. Masih bisa kesempatan kabur lah selama kita masih di bawah. Gua kira setan ya, ngedesah. Har tarik napas Pandu. Iya, ini yang makanya. Mas-masan mulu, sebel. Oh, dia menggerakin pintu. Aduh, enggak ada IMF lagi. Di agak sini enggak sih? Kita. Iya, sini ya. Ah, hancur. Waduh. What the fuck? Itu habis. Ah, gila. Ini demon, serius. Kok buku-buku taruh langsung di situ. Udah apa? Ya, udah buku-buku udah. Gua enggak berani ah. Ngeri ini aneh. Gua cabut dulu, Pak. Enggak, biarin saya pertaruhkan nyawa. Aduh. Mana krusifiks satu lagi? Saya taruh lagi satu lagi. Saya taruh ini nanti biar buat buat. Anting. Empat hari mana lagi? Ah, udahlah, saya tak pasrah. Turun dulu ya, coba turun. Kalau udah agak berlanting. Mati nggak? Lama tuh kayaknya. Lama pak? Dia masih di sebelah. Oh, dia masuk, saya mati. Tapi di atas, masih di atas. Masih di atas. Itu ngeliat. Di sebelah saya. Turun, turun, turun. Kelihatan dari turun. Sini. Dia turun. Turun. Nggak kelihatan dari sini soalnya. Sebelah saya soalnya tadi, buset. Bos Orb bisa langsung makan itu apa randomize ya langsung makan ya bisa jadi demon pak kemungkinan besar tapi nggak saya Ghost Orb kan jadi bukan demon. Iya Ghost Orb iya langsung makan loh apa ya seagresif itu ya Yurei bisa Yurei bukan Revenant bukan Yurei bukan hantu bukan Raiju bukan Taye udah pak. Udah ya? Belum, belum. Saya lihat dulu. Aduh. Udah, dah. Udah ya? Kayaknya udah. Saya turun. Alamak. Saya turun ambil lagi. UV ada yang bawa? Ini. Ya, sini. Tadi ini megang pintu. Aduh, durasinya berapa detik ya? Fingerprint gak ya? Masih bisa sih. Udah, coba aja. Soalnya tadi jarak antar huntingnya agak lama kan. Ah, freezing. Anjir, hunting itu. Hunting. Kagak ada suaranya hunting. Langsung hunting. Mati ya, iya. Pak. Mati, Pak. Freezing. Mati gua. Anjay. Freezing. Anda enggak bawa barang apa-apa ya? Enggak. Oh, udah. Selesai kok. Udah karena ada mati, Pak. Iya kan mati gua. Mati dia, Pak. Iya, freezing. Ghost or freezing. Apa Revenant ya? Apa Revenant ya? Tadi cepet gak sih? Coba langsung cek ghost rating. Ghost rating langsung cek. Wah, keburu udah hunting lagi, Pak. Hah? Udah mau hunting lagi. Bentar dulu. Bisa hantu, bisa. Gak ada fingerprint sih. Yurei on Rio Revenant. Bentar, saya mau ngecek on Rio ya. Mana saya mau bawa lilin. Kaget loh mukanya. Freezing kali. Lah, pas lagi mundur-mundur freezing. Gila itu cepet banget loh.
Gak ada jeda dia buat iya, ini. Iya, gak ada jeda ini kan. Gua ngeliat setannya dari mana, langsung nanti, muncul. Nanti. Coba saya lihat. Masih di tempat dots enggak? Hah? Bentar. Gua enggak ada dots. Pergunakan dulu. Dots enggak ada. Maksudnya dia hunting soalnya agak pindah-pindah geser-geser dikit, agak ragu. Geser-geser kayaknya iya, enggak ada situ. Tapi emang tadi dia huntingnya di pas di ghost room ya. Di Aone. Ini normal sih. Jalannya normal sih. Iya. Udah pilihannya antara Revenant Yure on Rio. Nah, kalau Revenant harusnya lelet ya? Iya. Harusnya lelet ya. Gak mungkin Revenant sih. Yure on Rio. Saya mau ngecek pakai candle. Belum ya? Udah pak. Oke okay, nice. Okay. Gosop ya? Iya. Gosop freezing. Pas spirit box lagi. Antara demon ya? Ada demonnya juga tuh. Masa spirit box tadi saya... Enggak. Nggak dapet ya spirit box ya? Makanya mau saya pastiin lagi sekali lagi. Kalau memang ini saya berarti tidak berani, pak. Spirit tinggal spirit box dots paling. Kalau ghost writing nggak ada ya. Dot spirit box. Ghost spirit box. Boleh lihat dah, boleh tinggal. Pak Adika bisa bawain candle nggak? Oh candle. Candle 2, yeah. Lighter 1. Hunting lagi pak. Hunting. Oh no. Nggak bakalan, pak. Masih jauh pak. Di sel A dia, sel A atas. Oh. Nggak bakalan ke situ pak. Tenang aja. Bisa pegang kebakar. Polanya dia adalah kalau nggak ngelihat orang, dia akan tetap di sel A. Nggak akan nyampe pintu masuk sel A mah. Jadi harusnya nggak geser itu ya dari tempat munculnya. Munculnya geser. Kalau kita di bawah kelihatan nggak sama dia? Kelihatan kalau misalnya di bawah pak. Oh. Tidaknya jangan ngelewatin pintu masuk lah. Kalau pintu jadi di sini di mana? Buku dipindah di mana? Ah, buku. Buk. Masih iya. Tempat. Gak tau tadi siapa yang naruh. Masih tempatnya sama kok. Kayak dilempar deh. Dilempar ya? Ya ampun. Coba saya mau taruh lagi buku lagi. Jatuh ke bawah dong kalau dilempar. Bisa dilempar sih, kemarin juga dilempar itu pas di mana tuh yang basementnya ada left sama right storage room tuh. Ya udah, yuk. Ah, workshop. Gaskin. Ini jadi lilin jadi. Jadi lilin jadi ayo. Langsung taruh satu apa di tangga satu, terus kasih jarak majuan dikit dari tangga. Tangga atas ya. Kasih jarak 2 meter aja lilinnya. Iya, barangnya dilempar-lempar. Barangnya juga jatuh. Ini kalau bisa ke dia hunting enggak usah terlalu jauh ngumpet di kamar mandi. Ini ghost writing-nya di mana? Hilang. Ghost writing-nya hilang, jir. Hunting ya? Ya hunting lagi. Kamar mandi mana? Oh, ini. Iya. Itu aja, enggak usah jauh-jauh. Orang dia enggak nyampe sini malah. Mana kamar mandi? Alamak. Saya menyasar. Hah? Oh, nggak di ini, nggak di tempat ini. Hah? Nggak ada, setannya nggak ada. Hah? Hunting nggak sih? Nggak ada. Le, itu hunting? Lah? Hunting apa? Baru tuh, baru hunting tuh. Baru hunting. Baru kelihatan. Ke bawah. Ngumpet di toilet aja, aman kok. Dia nggak kesini soalnya. Lah, kusuratingnya di mana? Krisvik kebakar semua? Kebakar satu lagi gak tahu. Enggak, baru satu. Satu lagi masih aman. Oh. Masih full. Masih karena dia, yang karena dia bukan di situ lagi ya huntingnya? Spawningnya? Iya. Geser ke sebelah sana. Ke sebelah. Pindah dong. Di deket tangga bukan? Geser. Iya. Ke arah lebih yang penyeberangan itu. Oh, situ. Oh. Aduh. Masalahnya gue ratingnya hilang. Udah gue taruh pada. Hilang. Sudah kah? Udah ya? Udah. Kayaknya udah. Ayo, oh, terlalu jauh. Mana Pak Dika? Ngumpet di toilet aja ntar, biar deket. Ayo Pak Dika. Yuk. Pak Dika di mana? Saya bawa lilin. Oh, saya kira di kamar mandi juga? Enggak. Lilinnya di bawah tangga, Pak? Enggak, di atas. Deket jembatan penyeberangan tuh.
Anting ya? Apa event? Anting, Pak. Dari ya. Mana sih? Bosnya ya. Mana sih? Apa ya? Lu rindematan gue? Ya ampun. Kok ke teleport? Aduh ampun. Nyeri di atas. Nyeri di atas sayang korbannya. Kenapa Pak kenapa Pandura saja yang deket-deket? Lah, jadi bingung. Pak Jogi, langsung taruh Pak barangnya ke atas. Buku sini, Pak. Iya, iya, situ. Situ, situ, di sebelahnya situ. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Mundur lagi. Bentar, saya lihat dulu gosopnya di mana sih? Saya taruh motion sensor sih di situ. Coba jalan lagi, nah ya, ya. Itu, sini. Coba, coba cari. Dari samping ya, enggak kan? Sekitar sekitar sini. IMF nyala tuh. IMF di mana itu? Di sini, di pojok, 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 pojok. Dua IMF dua, pojok. Oh. Pandura mana? Udah mati. Oh lah. Loh. Di sini kan jembatan penyeberangan? Iya iya iya. Oke tadi sekitar situ sih. Mana sambil barang? Wah. Itu kustifnya gue baru kebakar kayak itu ya? Itu yang udah tadi dari tadi. Suka amat di atas dari tadi. Tadi saya di bawah nyari buku buku nggak kagak jatuh nggak ada. Iya bang. Bang tadi beli. Saya lihat di video dilempar. Baru satu doang tapi baru sorting. Hah? Gua sorting? Enggak, gua harus rating booknya doang. Satu doang, baru tambah satu doang. Lu mau cek hantu hantu ya? Eh, siapa sih? Tiup tuh, tiup. Eh, berapa detik Pak Jansen? Taruh nyawa nih saya, mau gak mau Pak Jaki, sorry. Cabut terus, saya ditinggal mulu. Pak, ambilin apa ya Pak? Kira-kira ambilin candle lagi Pak? Ini saya lagi bawa. Oh iya. Sama apa Pak? Spirit box ada nggak? Kok spirit box hilang ya? Spirit box ada di itu punya saya. Di mayat Anda? Bukan dekat dekat yang dekat yang. Oh iya di itu tadi saya bisa bisa. Hunting. Baru mau tak baru masuk. Pak, dari awal ya, oh, turun Pak turun Pak turun Pak turun Pak. Saya turun, turun Pak. Nggak kelihatan. Ini nenek. Ini. Oh itu dia. Oh ini kali. Jadi masih di atas ya? Apa ya? Udah turun, udah turun. Udah lagi di bawah. Rio kali ya? Di bawah nih. Mati nih saya. Kesel kanan dia, nyariin kesel kanan. Enggak. Enggak ke tempat anda kumpul kok. Iya. Tapi mau main lama. Ya ngecekin tapi, dia ngecekin loh. Iya, mati nih saya mau dicekin. Alamak. Enggak, muter-muter lagi dia muter-muter. Hush. Pait. Nah, udah. Udah belum apa? Masih oh, Pak sorry udah tuh udah kan eh ho spirit box di mana di atas di sel pokoknya di sel di depan sel gitu ayo Pak Jaki tolong segera bawa candle buat apaan wow Hanti. event ya asu kau. Nah, ini baru hunting kayaknya. Oh, event lagi. Enggak, mecahin lampu. Aduh, gua enggak bisa ngeliat apa-apa lagi gara-gara di gelap. Gimana? Mana ada spirit box? Nih, spirit box nih. Di mana? Maju, Pak. Nih, maju. Aha. Maju sini terus maju, pelan-pelan, bawah. Pelan-pelan, bawah. Kiri. Tuh, kiri. Oh, iya. Ah. Hati-hati ditiup spirit box anting enggak aman Onryo pak Onryo ya spirit box
spirit box. Tapi mungkin spirit boxnya pas pasti lagi hunt loh. Hah? Kan gua pernah waktu itu. Emang ya? Hunt masih masih hunting ya? Dapat spirit boxnya pas dia lagi hunt. Coba deh. Masih hunting, Pak. Harusnya sih ya, spirit box. Jadi kayak yang glitch-glitch gitu. Mungkin ya, mungkin juga sih. Soalnya tadi dia jawab. Tapi coba kita tes lagi ntar. Bener aman kan? Aduh, aman, aman Pak. Pertanyaan saya aman, bisa nemenin saya kali, Pak? saya dari saya baru di bawah tangga tadi loh. Aduh, berasa single player nih, Pak. Udah kayak lagi live streaming, Cok. Nah, sambil ngobrol sama orang, orang saya baru naik tangga. Langsung hunting-hunting. Eh, udah belum? Mana ya? Udah ya? Di bawah tadi, soalnya ke bawah. Di bawah, nggak kelihatan. Iya, soalnya tadi di bawah. Udah hilang, nggak ada coba ya? Coba saya cetekin lampu. Iya benar, spirit box. Dada. Jauh. Spirit box, spirit box, spirit box. Yeah. Spirit box. Asik, kelar. Duh, Pandura mati berdiri. Mati berdiri. Definisi mati berdiri. Gue iya di situ berdiri. Di gue ini tiduran soalnya. Geletak, geletak kalau di gue. Hunting lagi, Pak. Hunting. Ya, udah kabur. Udah amat, udah jauh. Gak peduli gue. Sini nih, 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 di sini nih. Kalau mau kejar, kejar dah. Hey, hello, I'm here, I'm here. Tutarat, tutarat, tutut. Oh, balik lagi, gak jadi deh. Iya, gak bakal denger sih, udah jauh banget. Pintunya mana? Tutarat, tutut. Oh, ada siapa? Saya. Ada si orang di sini, ini siapa? Saya yang ini, saya yang bertugas menjaga ini gitu. Penjara. Nah, saya kasih tahu ya, Pak. Ini penjara horor, Pak. Banyak setannya, Pak. Udah pergi aja, Pak. Oh. Saya baru datang sih. BTW, Anda penjaga. Soalnya tadi saya kok ada mobil box di depan ya, makanya saya samperin. Oh, gitu. Ada penjaganya. BTW, enggak membantu sekali ya penjaganya. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Apa sih jadinya? Onryo. Emang nih orang. Anda viewers kayaknya bukan pemain. Enggak, saya mau mau klik. Soalnya tadi apa? Ghostwriting-nya saya coret, maka Onryo-nya hilang. Nah, udah. Emang enggak ada. Emang enggak ada. Iya. Di jurnal saya bisa ngeklik. Klik. Ya, klik sih aja. Untung bisa dibuka lagi pintunya. Halo, halo. Aduh, kacau sumpah, challenge apa ini? Aduh. Wah, dapat 3.000 dong. Di sini kita enggak peduli ya, bon apa. Iyalah, enggak peduli, enggak butuh. Yang penting dapat 3.000. Yang penting dapat aja nama antunya. Udah kan dapat kan? Udah. Dapat dah 3.000. Ah, jijilah guys. Parah. Ya, kalau bisa jangan sering-sering ya dengan permainan seperti ini. Rasanya lelah saya harus fokus main seperti ini. Seringgu sekali itu. Seringgu sekali dia riset. Gila, gue berasa kayak main 7 game jadi buat cuma nemuin satu. Mas saya ini prison, saya belum kebiasa. Gila. Bagaimana ya? Kami kan kebanyakan sani mido. Bagaimana ya? Masa gini, Pak. Dua orang mati. Sisa satu lagi udah kayak spektator. Aduh. Saya ditinggal mulu. Tadi saya kira dia di belakang loh. Hilang udah tau. Hilang. Pajaknya mana? Udah hilang aja. Terakhir saya udah di bawah tangga. Baru menaik. Anda bisa. Hunting. Saya balik lagi. Pajaknya bisa lihat, Pak. Detik-detik saya. Nanti saya bikin shortnya. Itu saya udah sebelah nama setannya. Gila. Ngumpet di sebelah setannya. Hampir mati mulu dari tadi. Iya, udah nyaris-nyaris ya, Pak. Itu ada jeda gak sih? Jeda, cuman iya. Cepet paling 20 detik lah. Enggak, itunya pas mau hunting. Oh, kadang ada jeda karena cepet. Kayak iya, tadi kadang yang ada, kadang enggak, anjir. Yang paling cepet tadi pas lagi pas si Pak Dika. Cepet banget itu, enggak ada jeda. Begitu dia muncul, spawning langsung ngejar. Cepet banget. Sama kayak saya kemarin yang pas saya main Oija di backstep. Hunting langsung ketangkep saya itu. Oke guys, game challenge mode kali ini minggu ini kita akan ditutup dengan permainan Insanity.
Itu tau tuh udah ready semua. Jangan hal-hal doang dong. Ini udah jam 12 loh. Bentar, saya lihat dulu. What will hide to type of evidence? Oh, cuma satu. Yeah. Oke, okay, guys. No course possession. Video challenge mode gue akan akhiri di sini. Untuk selanjutnya, next video aja lah.